مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin amma ba'du Pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, pemirsa LKC TV dimanapun anda berada Kemudian pendengar RDS 101.4 FM Solo dimanapun anda berada dan pemirsa Sayab Dakwah TV di manapun anda berada puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah di mana atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sehingga di pagi hari ini pada tanggal 21 di bulan Ramadan kita oleh Allah diberikan kesempatan untuk beriktikaf dan kemudian salah satu di antara yang kita agendakan adalah mengkhatamkan kitab Syama'ilin Nabi atau ciri-ciri dari An Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kitab ini berisi 56 bab dan disusun hadis-hadisnya oleh Al Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala disebutkan oleh penulis kitab ini yaitu al-imam al-hafidh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawra al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ilmihi fid daraini amin babu maja'a fi khalqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bab yang berbicara tentang ciri-ciri fisik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di dalam bab ini mengandung 15 hadis. Kita baca hadis yang pertama. Haddatsana Abu Raja'in Qutaibah ibn Sa'id an Malik an an Malik ibn Anas an Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman an Anas ibn Malik annahu sami'ahu yaqulu كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالابيض الامهق ولا بالادم ولا بالجعد القطط ولا بالسبت بعثه الله تعالى على راس اربعين سنه فاقام بمكه عشر سنين وبالمدينه عشر سنين وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءً Yang artinya adalah dari hadith Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perawakannya tidak terlalu tinggi. Jadi bukan seperti orang terlalu tinggi. Tidak pula terlalu pendek. Di dalam hadis yang lain nanti disebutkan lebih tinggi dari rata-rata orang pendek dan lebih pendek dari rata-rata orang yang tinggi. Jadi fisiknya itu tingginya apa? ideal. Tingginya ideal. Kemudian tidak putih sekali kulitnya. Kalau putih sekali itu seperti maaf ya orang yang ada sakit baros itu putih sekali sampai putihnya kulit seperti warna apa susu tidak tidak seperti putih seperti itu tidak juga kecoklatan seperti kita nah kita ini rata-rata apa sawo terlalu mateng ayah <laughs> ya, sudah hampir-hampir belanya ini ah, Rasulullah tidak terlalu putih dan tidak kecoklatan artinya kulitnya itu putihnya putih seger putihnya itu apa seger dan tanpa skincare. Tidak pakai skincare, wala infus vitamin C, wala tidak pakai. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rambutnya ikal, tidak terlalu keriting dan tidak pula terlalu lurus. Jadi rambutnya Rasulullah itu bukan lurus yang seperti orang di apa, lah, apa dicatok. Bukan seperti orang dikerimbat atau dicatok yang akhirnya lurusnya itu kayak rambut tidak tidak ada kekuatan, rotuh. Dan tidak pula keriting yang keterlaluan. Karena apa disebutkan dalam sebagian hadis rambutnya Rasulullah itu di bagian kanan dan kirinya bergelombang. Jadi tidak terlalu lurus yang sangat lurus, tidak pula keriting yang terlalu keriting. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya sebagai Rasul pada usia 4 tahun. Jadi diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul usianya 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun. Nah ini berhenti dulu. Ini yang iktikaf ditulis penjelasannya. Kenapa ditulis tinggal di Mekah selama 10 tahun padahal Rasulullah itu di Mekah 13 tahun. Dakwah di Mekahnya berapa? 13 tahun sebelum pindah ke Madinah. Tapi di dalam hadis Anas bin Malik dan hadis ini adalah hadis yang sahih Dikatakan Rasulullah tinggal di Mekahnya berapa? 10 tahun. Tiga tahunnya kemana? Tiga tahunnya kemana? Wallahu Betul ya, jawaban keren itu. Nah begini, ada beberapa penjelasan dari kalangan para ulama. Yang pertama, oleh Anas bin Malik hadis ini digenapkan. Jadi tidak berbicara perkara-perkara yang ganjil. Jadi misalkan 13 oleh Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu dikenapkan menjadi berapa? 10. Sama seperti nanti ketika Nabi Muhammad meninggal usia 63, Anas bin Malik mengatakan meninggalnya usia 60. Jadi Anas bin Malik tidak mau ribet dengan angka-angka 3, 5, 7, tidak mau. Maka oleh Anas bin Malik kalau di bawah dikenapkan ke bawah, kalau di atas dikenapkan ke atas. Itu pendapat yang pertama dibilang 10 tahun padahal 13 tahun. Pendapat yang kedua, 10 tahun ini adalah dakwahnya Nabi Muhammad jiharon, terang-terangan. Karena tiga tahun pertama dakwahnya Nabi Muhammad bagaimana? Sembunyi-sembunyi. Maka yang dihitung oleh Anas bin Malik adalah dakwahnya Nabi Muhammad yang terang-terangan. Sehingga Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam tinggal di kota Mekah selama 10 tahun. Padahal beliau tinggal di Mekah setelah diutus menjadi nabi selama 13 tahun. Kemudian beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun. Allah mewafatkan beliau s.a.w. alaihi wasallam pada usia 60-an tahun. Nah, ini kan. Padahal meninggalnya usia berapa? 63, tapi Anas bin Malik mengatakan 60-an. Sama seperti tadi 13 dikatakan 10. Pada kepala dan jenggot Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam artinya rambutnya, rambut kepala dan jenggotnya ketika meninggal di usia 63 tahun, beliau Shallallahu alaihi wasallam tidak ditemukan uban melebihi 20 helai. Jadi ubannya tidak sampai berapa? 20. Pak Kadir berapa? banyak beda. Ini antara Rasulullah ya. Dan anda tahu tidak yang ngitung ubannya Rasulullah siapa? Ibunda Aisyah. Jadi saking cintanya sama Rasulullah, sampai sesuatu yang mungkin untuk orang luput dari perhatian, itu oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sampai diperhatikan, dihitung kayak orang metani gitu. Di rambutnya, kemudian ke jenggotnya. Dalam satu riwayat, ubannya tidak sampai tidak sampai berapa? 20. Dan ini secara ilmu kedokteran itu disebutkan orang itu kalau tubuhnya itu sirkulasi apa eh, metabolisme tubuhnya bagus, itu dia tidak akan keluar uban cepat. Nah maka ketika Rasulullah wafat dalam keadaan fisik yang Masya Allah luar biasa masih kuat, maka dengan itu ubannya tidak sampai berapa? 20 لمبار حديثٌ الثاني حدثنا حميد ابن مَسْعَدَةِ البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي أن حميد أن أنس بن مالك رضي الله تعالى أنه قال دَرِسُ صحابة أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبت اسمر اللون واذا مشى متكفى واذا مشى متكفى ارتيني ادلان رسول الله صلى الله عليه وسلم مملك بوستور يان اتيال صدان داترلالو تنجين داترلالو Kemudian fisiknya bagus-bagus itu artinya secara proporsional tubuh itu proporsional antara tingginya kemudian lebar bahunya kemudian tebal apa tebal lemaknya dari arah perut, dada, punggung segala macam itu Rasulullah manusia yang paling sempurna sampai disepakati oleh para ulama dikatakan nabi yang paling ganteng bukan nabi Yusuf tapi siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fisiknya bagus dan sampai meninggal tetap bagus. Sampai umur 63 tetap bagus. Jadi idealnya itu sampai beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rambut beliau tidak keriting, juga tidak lurus. Artinya apa? Bergelombang. Ada sedikit gelombang pada rambutnya warna kulitnya coklat dan coklat di sini ini pendapat yang menyelisihi hadis yang sahih. Ini penjelasannya. Coklat di sini yang dimaksudkan Anas bin Malik di dalam hadis ini yang bertentangan dengan banyak hadis yang lain yang dimaksudkan coklat bukan coklat seperti kita. Tapi yang dimaksudkan coklat di situ putihnya tidak terlalu putih, tidak seperti su, susu. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berjalannya bagaimana? Tegak. Maka itu yang bikin Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab itu gemes sama anak muda kalau jalan itu bongkok gini. Apa kata Umar? Asyab pemuda itu idza asra' wa idza takallama asma' wa idza auja'. Anak muda itu, muda itu umurnya di bawah 40. Itu muda itu kalau jalan kata Umar jalannya itu prok 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 kayak apa lagu apa zaman kita kecil uh, kapiten aku seorang kapiten jadi jalannya cepat kalau ngomong gak ngeremeng ah ini Umar gak seneng anak muda ngomongnya pok gak ada ngomongnya gak geremeng kemudian apa kemudian dia berbicaranya lantang dan kalau mukul Pukulannya menyakitkan. Itu anak muda, katanya Umar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau jalan itu dadanya kelihatan. Gini, tegap. Yatakafah, yatakafah itu begini. Nanti dalam hadis yang lain dikatakan seakan-akan Rasulullah kalau jalan Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti melewati jalan yang menurun. Orang kalau melewati jalan yang menurun, bagaimana badannya? Ketarik ke belakang, kan? إطولا جلانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الحديث الثالث حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال, قال سمعت البراء ابن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين أتم منكبين adzim al-jummah ila syahmati udhunayh penutup hadis ini mesti ada ma raaitu qattu ahsana minhu da pernah saya lihat siapapun dari Abu Ishaq dia berkata aku mendengar Al-Barra Ibnu Azib berkata radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an marbu'an itu rambutnya itu kayak apa kayak duri rambut apa namanya itu secara ekstrim tapi rambutnya Rasulullah adalah merbu'an artinya apa bergelombang ba'idama baina al mankibain antara kedua dadanya sempit itu kayak kurang tegas gitu tapi ketika dadanya lebar mulai ujung sebelah kiri ke ujung sebelah kanan atau sebaliknya sampai cuping telinga jadi rambutnya itu Rasulullah beberapa Punya beberapa model rambut, nanti kita jelaskan. Salah satunya, apa rambutnya itu? Sato memakai gamis berwarna merah, maka dikatakan oleh al barra ibnu Azib, "Ketika Rasulullah pakai gamis warna merah, pakai baju warna merah, al lihat sebelum dan sesudahnya mengalahkan Rasulullah Muhammad SAW." Nah, ini tulis penjelasan untuk yang iktikaf. Rasulullah melarang menggunakan baju berwarna merah. Sementara dalam hadis ini Rasulullah menggunakan jubah berwarna maka ucapan lebih didahulukan dibanding perbuatan. Jadi ucapannya Nabi Muhammad lebih didahulukan dibanding apa? Perbuatannya walaupun antara ucapan dan perbuatan tidak mungkin bertolak belakang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Ketika muncul seperti itu, berarti hukumnya bukan haram secara mutlak. Nah ini yang kita perlu hati-hati. Tidak semua hadis yang berisi larangan memunculkan hukum haram. Tidak serta-merta. Tidak seenak edewi. Oh ini Rasulullah melarang haram. Rasulullah melarang apa? An yashraba ahadukum qaiman. Rasulullah melarang salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Tapi Rasulullah pernah minum dalam keadaan berdiri. Bagaimana terus? Nah maka tidak semudah itu. Ilmu itu dipelajari dari guru ke guru. Dari satu hadis menuju hadis berikutnya. Tidak kemudian gampang menyimpulkan dengan kesimpulan yang yang cacat. Tidak, tidak seperti itu. Nah maka maksud yang kedua, kalaupun ternyata sempat dilarang dan ternyata Rasulullah menggunakan, berarti bukan suatu perkara yang hukumnya apa? haram secara mutlak bisa jadi sekedar makro. Atau yang ketiga disebutkan oleh para ulama yang dilarang itu merah yang nyala. Merah yang betul-betul apa ya? Merah yang betul-betul jadi ngejreng. Sementara ketika ada sedikit perpaduan warna yang lain maka boleh. Dalil perpaduan ini bukan dalil penjelasan perpaduan warna ini yang nomor satu maksudnya bukan merah ngejreng yang kedua tidak merah polos. Ada apa? Ada motif, ada banyak? Ada motifnya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggunakan uh, gamis berwarna merah, Al-Barra Ibnu Azim mengatakan tidak ada aku melihat yang lebih tampan, yang lebih indah, yang lebih keren mengalahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam Nah berarti dari sini kita ikuti. Kita ikuti apa? Ya, Jadi e, mengenai bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan kita semakin yakin akan kenabiannya, semakin kuat mengimaninya karena beliau adalah manusia yang sem sempurna. Hadis yang keempat. Haddatsana Mahmud ibnu Ghailan qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq anil Barra ibn Azib qala ma ra'aytu min dhi fi hullatin hamra'a ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yadhribu man tadi rambutnya sampai mana? telinga dalam hadits ini sampai pundak yang betul yang mana? yang betul yang mana? satu telinga satu pundak pernah sampai telinga pernah rambutnya sampai pundak dan itu salah satu gaya rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau model yang kayak helm gitu tidak ada, tidak ada, gak ada. Gak ada karena rambutnya tidak keriting secara ekstrim. Lahu al lam bil qasir tawil. Artinya adalah Al-Barra ibnu Azib mengatakan, aku belum pernah melihat orang yang rambutnya panjang tapi rapi, yang kemudian panjangnya itu sampai mengenai pundak, melebihi keindahannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memakai pakaian berwarna merah. Rambutnya mencapai kedua bahunya. Jadi kalau memang rapi, pantas tidak memunculkan kesan negatif dan memang rambutnya itu ter terawat tertata secara postur tubuh pantas, silahkan dipanjangin, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi sekali lagi, kalau pan, pantas. Karena salah satu standarnya itu standar kepantasan. lah kalau badannya tidak pantas maksud doa kadang-kadang itu lucu, lucu ya oh boy. Nah, maka kalau pantas tidak apa, apa. Sementara al barak mengatakan tidak aku lihat yang lebih indah dibandingkan Rasulullah ketika rambutnya mencapai apa? Pundaknya. Kemudian kedua bahunya bidang dan lebar. Jadi bahunya lebar. Jadi mulai kanan sampai kiri itu apa? Lebar. Beliau bukan orang yang terlalu pendek dan tidak juga terlalu tinggi. Hadis yang kelima, hadatsana Muhammad ibnu Ismail qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Al-Mas'udi an Uthman ibnu Muslim ibni Hurmuz 'an Nafi' ibni Jubair ibni Mut'im 'an Ali ibni Abi Talib. radhiyallahu taala anhu qala qala lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wasallam bil tawil wala bil qasir al alkafain wal qadamain jadi telapak tangan sama telapak kakinya itu tebel ini cirinya menunjukkan kekuatan. Tapi tidak kasar. Karena Anas bin Malik mengatakan, Ma lamastu dibajan wala min kafir Anas bin Malik mengatakan, Aku tidak pernah menyentuh sutra yang tebal ataupun sutra yang tipis yang bisa mengalahkan lembutnya apa? telapak tangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau telapak tangan itu tebel, baik tangan maupun kaki, itu mencerminkan apa?

dari Ali ibnu Abi Talib dia berkata, jadi yang menceritakan tentang fisiknya Nabi Muhammad itu banyak sahabat. Itu mencerminkan apa? Mencerminkan bagaimana mereka sangat perhatian kepada An Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang tinggi terlalu juga bukan orang yang pendek terlalu. Postur tinggi tubuhnya apa? Ideal kepala beliau besar. Jadi kepalanya itu tidak seperti saya gini, kecil. Pakai kopiah susah, cari ukurannya susah. Gitu. kegedean terus, all size itu gak tahu masuk. Is. Jadi kepalanya apa? Besar. Dan orang yang kepalanya besar, kalau pundaknya besar, ya pantas. Tapi kalau kepalanya besar, pundaknya sempit, dadanya sempit, ya nampaknya kurang pas, tapi Rasulullah karena dadanya bidang, kemudian dari pundak ke pundaknya itu panjang, maka ketika memiliki kepala yang besar itu maka menjadi apa? sesuatu yang sangat indah, pas gitu. Dan tulang-tulang sendinya juga besar. Jadi tulang-tulangnya Nabi Muhammad itu gede-gede. Kalau orang bilang apa? balungan oh, baik beda. Jadi tulangnya itu besar-besar gitu. Dan tulang ini tidak tertutupi lemak jadi besarnya itu besar gawan. Memang tulangnya betul-betul besar dan ini juga menunjukkan apa? Kekuatan. Jadi tulangnya besar-besar sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bulu-bulu dadanya halus tumbuh membujur dari dada sampai perut. Jadi lihat. Bagian depan tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perutnya ada-ada bulu. Bulunya di mana? Nanti di belakang pundak sama di lengan. Tapi ingat bulunya halus. Di bagian depan bulunya Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam itu bikin garis. Mulai puser sampai tengah ulu hati. Jadi perpaduan dua dada ini. Jadi bikin garis lurus dan bulunya halus tapi berwarna hitam cereng. Coba bayangin kulitnya putih, dadanya bersih, tidak ada bulu, bulunya cuma bergaris apa? Lurus, mulai puser sampai pas pertengahan ulu, ulu hati. Sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau berjalan, beliau berjalan dengan tegak layaknya seseorang yang sedang menapaki jalan yang menurun. Jadi seperti orang sedang jalan menurun. Jadi dadanya terangkat ke belakang. Dan aku kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tidak pernah melihat orang yang seperti beliau sebelum dan sesudahnya. Artinya apa? Tidak pernah kelihatan orang yang lebih tampan, lebih keren, lebih ideal, lebih bagus dibandingkan An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang keenam Haddathana Sufyan ibn Waqi'a, Qala Abi, anil mas'udi bihadhal isnad nahwahu wa bi ma'nahu kemudian dari hadisnya euh, al mas'udi ini hadisnya sama persis seperti yang disampaikan oleh sayyiduna ali ibnu abi thalib pada hadis yang ke yang keenam hadis yang ketujuh ini cukup panjang haddatsana <hazif> ahmad ibnu abada ad-dhabi al-basri wa ali ibnu hujr wa abu ja'far muhammad ibnu al-husain wa huwa ibnu abi halimah والمعنى واحد قالوا حدثنا عيسى ابن يونس ان عمر بن عبد الله مولى غفره قال حدثني قال حدثني ابراهيم ابن محمد ابن ولد علي ابن ولدي علي بن ابي طالب قال كان علي اذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتمد المتردد وكأن وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجدع القطة ولا بالبسط وكان جعدا رجلا ولم يكن بال ولا ب مطهم ولا بمكلثم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب وادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والكتد اجرد ذو مسروبه شثن الكفين والقدمين اذا مشى كان ينحط في صبب واذا التفت اني واذا التفت التفت معا بين كتفيه التفت معا بين كتفيه خاتم النبوه وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجه والينهم عريكه wa akramuhum 'ayshatan man ra'ahu badihatan habb wa man khalatahu jadi kalau dari jauh itu apa berwibawa kalau kita kumpul langsung cinta jadi kalau kelihatannya dari jauh orang itu mesti langsung merasa apa wibawanya Rasulullah itu dapat betul kena tapi kalau sekali ketemu diucapkan salam sedikit saja Rasulullah tersenyum otomatis orang itu langsung apa jatuh cinta Masya Allah kemudian yakulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam qala abu isa sami'tu aba ja'far muhammad ibn al husain yaqulu sami'tu asma'i yaqulu fi tafsir sifat an-nabi sallallahu alaihi wasallam ini pengertian dari kata-katanya saja yang tadi. Itu ada pengertiannya, langsung kita baca saja artinya. Disebutkan di sini. Apabila Sayyiduna Ali ibnu Abi Talib mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ali ibnu Abi Talib mengatakan Rasulullah tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya, jadi di antara manusia itu bukan yang paling tinggi, bukan juga yang paling pendek. Jadi pertengahan, rambut beliau tidak keriting, bergulung, dan tidak pula lurus dan kaku, melainkan ikal bergelombang. Badan beliau tidak gemuk, dagunya tidak lancip. Nah, sekarang kan ada orang suka operasi plastik, dagunya dibikin seperti... seperti apa itu? Model huruf V itu. Akhirnya kalau Rasulullah ndak, dagunya ndak berada, ndak lancip, dan wajahnya bulat. Wajahnya beliau bulat, kulit beliau putih kemerah-merahan. Nah, tulis yang iktikaf, kemerah-merahan di sini artinya adalah apabila terkena sinar matahari karena saking putihnya, kalau kena matahari sampai sedikit saja terkena panasnya matahari, maka kulit Rasulullah itu langsung apa? kemerah-merahan. Mata beliau hitam. Ingat, hitamnya itu sawadu sawadil ain. item matanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu itemnya sangat hitam. Tapi nanti dalam hadis yang berikutnya putihnya itu tidak putih bersih. Kan mata kita ada itemnya ada putihnya. Nah, putihnya itu milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bercampur dengan kemerah-merahan. Dan itu untuk Rasulullah sangat indah karena hitamnya begitu hitam dan mata beliau sallallahu alaihi wasallam besar sehingga bentuk matanya itu mulai hitamnya sampai putihnya itu bisa terlihat dengan jelas. Dikatakan di sini mata beliau hitam pekat dan bulu matanya lentik dalam pengertian yang lain lentik di situ apa panjang jadi bulu matanya itu apa panjang kuat tulang bahu dan pundaknya jadi pundaknya itu tulang bahunya apa kokoh kuat tidak lemes tidak gampang bungkruk sholat sebentar wes kereta kretek mundur istirahat dua rakaat keluar nanti imam mau rokok masuk lagi sudah pundaknya kuat tidak berbulu di sekujur tubuh. Tetapi beliau memiliki bulu halus dari dada sampai ke perutnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bulu halus itu seperti apa bentuknya? Lurus. Telapak tangan dan telapak kakinya tebal jika berjalan seperti berjalan dengan penuh kekuatan seakan-akan turun ke tempat yang lebih rendah. Jika beliau berpaling maka seluruh badannya ikut. Perhatikan, ini sunnah. Tahu enggak sebagian teman-teman kita kalau salaman ndak hangat. Nah. Yang diajak salaman di sebelah sana kepalanya ke sana. Nah. nah. Ini gak balik kapok ini. Kayak nah, gini salaman gini. Kadang, Kadang, orangnya di atas. Kalau orang yang di bawah. Terus karena opo Orang di sana ngelihatnya sana. Orang di sana ngelihatnya sana. Orang di bawah ngelihat terus maunya apa? Rasulullah itu kalau menghadap kepada seseorang itu menghadapnya secara total, bukan kepalanya tok begini ndak. Tapi apa? Ngadep sak badannya. Apa maknanya? Silakan ditulis menunjukkan kesungguhan Rasulullah ketika berjumpa dengan siapapun. Jadi kenapa ketika Rasulullah itu menghadap itu bukan cuma kepalanya tok, tapi apa seluruh tubuhnya. Jadi dadanya itu dihadapkan lurus pada wajahnya. Jadi wajahnya menghadap kemana? Itulah arah dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya? Menunjukkan kesungguhan Rasulullah ketika berjumpa dengan siapapun. Tidak seperti kita. Oh melarat. Ya wes ngono tayus. Oh tak ngono so noto seneng. Oh suge. Oh bingung lah teko wong suge. So Kalau yang datang orang miskin apa? Oh ya Jopo ya tante ini. Oh gak sama busi. Anu. wa ya, atubu no. Nah maka baga, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap, maka Rasulullah menghadap dengan seluruh tubuhnya. Di antara kedua bahunya terhadap khatamun nubuwa. Jadi di antara kedua bahu sebelah belakang, bahu belakangnya Rasulullah, itu di antaranya ada apa? Ada tanda kenabian. Kalau bahasa kita, toh Bahasa Indonesianya apa toh itu? Apa? Ya, seperti tanda lahir itu kan yang berwarna hitam, tapi dia bukan hitam cuma sekedar hitam, tapi ada menonjolnya keluar. Jadi ada seperti ada dagingnya yang menonjol keluar dan itu salah satu ciri Nabi Muhammad yang orang Yahudi tahu. Yang orang Yahudi tahu ketika dilihat, tuh oh, no tandanya. Beriman mereka? Enggak. Nah, sudah. Dan beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Beliau adalah manusia yang paling pemurah hatinya. Jadi hatinya itu paling apa? Lapang. Ada orang salah dimaafin. Ada orang ngerasani dimaafin. Ada orang maido gak di gak direken. Itu dadanya paling lapang. Paling pemurah. Paling benar ucapannya paling lembut perangainya, ndak kasar belas. Lihat dakwah kita sekarang, Pak. Dakwah kita ini ya Allah bikin orang kabur dari agama Islam, takut dengar ceramah kita itu. Uh, kereng ini. Wah, meteni ini. Rasulullah ndak? Tak kasih satu contoh. Tak kasih satu contoh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat haji, hajatul wada itu kan yang berangkat haji bareng Nabi Muhammad banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Maka keadaan mereka tidak seperti sahabat yang lain yang sebelumnya pernah umroh bareng Nabi Muhammad ini tidak pernah tiba-tiba langsung haji. Nah maka saya sarankan teman-teman kalau Allah karuniakan rezeki lebih dan anda mau berangkat haji lebih bagus umroh dulu. Lebih bagus apa? umroh dulu. Anda tahu keadaan, tahu situasi dan kondisi. Ngerti medan. Jadi sampai sana ketika haji itu tidak gelagepan. Oh. Lu Ustaz kan sudah manasik. Beda. Tidak sama antara manasik dengan keadaan di di tempat. Dan nikmatnya luar biasa. Eman, eman, eman. Punya duit enggak umroh itu eman. Dan saya doakan mudah-mudahan semuanya sama Allah dimudahkan untuk umroh dan haji. Allahumma amin. Nah, maka Rasulullah sangat lembut perangainya. Ketika para sahabat datang, dalam keadaan mereka tidak pernah ngerti syariat haji. Mereka tidak pernah umroh sebelumnya. Kemudian mereka itu ketika melakukan ritual haji, mereka mengatakan begini, Ya Rasulullah, saya melakukan begini dan saya tidak bisa yang seperti itu. Jawabannya Rasulullah apa? If'al wala haraj. Lakukan tidak masalah. Orang lain lagi datang, ini kalau saklek, udah boleh. Haji kalian harus sama dengan haji. Nah, Rasulullah bilang, lakukan. Tidak jadi masalah. Datang orang kedua, ya Rasul, saya tidak bisa begitu. Eh. Model saya begini. Rasulullah bilang apa? Ifal wala haraj. Lakukan, tidak masalah. Datang orang yang lain. Ya Rasul, saya tidak bisa model seperti itu. Nah, ya saya seperti ini. Rasulullah bilang apa? Ifal wala haraj. Lakukan, kamu tidak berdosa. Dan itu berulang pada banyak sahabat. Kemudian ketika seorang perempuan nangis di kuburan anaknya. Tahu ceritanya kan? Rasulullah bilang apa? Isbiri wahtazibi. Yang sabar minta pahala sama Allah atas musibah ini. Perempuan itu tidak tahu kalau yang ngomong Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Perempuan itu ngomong seperti omongan kita kalau dinasehati. Apa kata perempuan itu? Inna tusib bimusibati. Engkau ngomong begitu enak. Karena engkau tidak sedang terkena musibah. Yang musibah itu apa? Mengenaiku. Kan begitu? Rasulullah tidak pakai marah. Sama Rasulullah apa? Ya sudah, ditinggal. Ditinggal. Kalau kita, dicak melbusur kok angel eram. Maksudnya Nah, Rasulullah tinggal karena Rasulullah ngerti keadaannya perempuan itu Rasulullah ngerti keadaan umatnya. Jadi orang-orang itu tidak bisa dipaksa. Nah, maka Rasulullah itu orang yang paling lembut apa? perangainya. Tahu enggak Rasulullah pernah tangannya ditarik sama budak perempuan. Enggak protes. Ikut sama budak perempuan tadi dibawa ke tempat yang jauh. Setelah selesai urusannya budak perempuan itu, Rasulullah kembali. Para sahabat tanya, dari mana? Rasulullah bilang, tadi budak perempuan itu minta tolong sama saya. Saya tolong setelah selesai, saya kembali kepada kalian. Subhanallah. Yang narik siapa? Siapa yang narik? Bukan menteri. Bukan kepala sekolah. Bukan ketua takmir. Bukan ustadz. Budak. Kita dijalui tolong tonggo. Mas nyili montori di lu. Ki montor gak riyo yo gak metu ini. Ada lagi tetangga pinjem duit yang untuk kita mungkin uang itu apa? Kecil. Ya 500.000 anaknya mau berangkat kuliah. muraiso, iso. Wong saya ketahui, 50.000 durung bayar kok nambah 500. Loh, bayangin. Padahal rezeki kita siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian siapapun yang melihatnya dari kejauhan pasti langsung hormat, karena apa wibawanya Nabi Muhammad terpancar. Jadi, kalau lihatnya dari jauh, itu langsung apa? Langsung pasti hormat sama Nabi Muhammad. Dan kalau dia bergaul dengan Nabi Muhammad, berkumpul dan bergaul dengannya, maka orang itu pasti apa? Mencintainya, orang yang menceritakan sifatnya pasti akan mengatakan, "Aku tidak pernah melihat orang yang seperti beliau sebelum dan sesudahnya." Nah, itu beberapa mufradat yang kita baca di hadis tadi tidak perlu kita ulang, ya. Hadis yang ke-8, hadasana Sufyan ibnu Waqiah kala hadasana Jumai ibnu Amr ibnu Umar ibni Abdurrahman Al-Ijli imla'an alaina min kitabih. Jadi lihat, sampai sifatnya Nabi Muhammad itu oleh orang yang kenal, itu apa? Didiktekan kepada para sahabat yang lain. Atau para tabi'in. Diapain? Didiktekan. Supaya apa? Karena eman kalau nanti sahabat yang pernah melihat itu meninggal, sementara kalian belum tahu sifatnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka sampai didiktekan. Imla'an alayna min kitabihi qala akhbarani rajulun min bani Tamim min waladi Abi Hala Zawji Khadijah. Jadi Abu Halah itu suaminya ibunda Khadijah sebelum nikah dengan Rasulullah. Namanya siapa? Abu Hala. Yukanna Abu Abdullah yang kunyahnya dia siapa? Abu Abdullah. Ani ibni, an ibnin li Abi Hala Anil Hasani ibni Ali dari salah seorang putranya Abu Hala dari Al Hasan bin Ali. Jadi putranya Abu Hala itu itu menceritakan kepada siapa? Hasan bin Ali bin Abi Talib. Qala dia mengatakan, Sa'al Khali Hind ibn Abi Hala. Wa kana wassafan. Aku tanya kepada bibiku yang bernama Hind. Hind. Bin Abi Hala, binti uh, Abi Hala, dan perempuan ini paling detail kalau nyeritain orang lain, telinganya, hidungnya, rambutnya, bahunya, kaki itu paling detail. Maka aku tanya sama dia karena dia ini kalau nyeritain tentang orang paling apa? Detail. Beda sama ibu-ibu sekarang kalau nyeritain aibnya orang paling detail. Kalau Hind Ibni Abi Halah ini kalau nyeritain apa? Fisiknya orang. Jadi sekali lihat, paham dia. Giginya, hidungnya, telinganya, rambutnya, bentuk bibirnya. Apal dia. Kalau ibu-ibu sekarang apal apanya? Bu? Eh bu, ibu? Bu? Ibu-ibu, ya Allah. Memang ujian berat ya. Lisan ini abot. Sudah? Wakana wassafan. Uh, khali, jadi khali itu bukan bibi, maaf ya. Pamanku yang bernama Hind Idi ibn Abi Hala. Dan laki-laki itu adalah laki-laki yang paling pintar menceritakan tentang sifat orang lain. Anhil Rasulullah s.a.w. yaitu tentang perhiasannya Rasulullah. Nah tulis yang iktikaf. Kenapa dibilang perhiasannya Rasulullah padahal yang diceritakan fisiknya Rasulullah? Disebutkan oleh para ulama... Karena fisiknya, rasul mulai rambut sampai ujung kaki, semuanya indah. Maka dianggap apa perhiasan? Maka dibahasakan di sini menceritakan tentang perhiasannya. Siapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka aku kepingin dia ceritakan kepadaku tentang sifatnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <tuh> Kemudian disebutkan begini. Subhanallah, subhanallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhama. Orangnya itu fakhman mufakhama. Fakhman itu besar. Mufakhama sifatnya besar. Selain fisiknya, sifatnya. Maka dibilang fakhman mufakhama itu artinya orangnya sangat berwi. Wah Agung orangnya itu berwibawa gak cengengesan kayak kita ya mukanya itu ya ya itu mengeluarkan sinar berkilauan maka saya sampai Subhanallah sampai kadang-kadang malu sama sebagian teman-teman yang ceramah itu ceramah ndak baca kitab keluar dari otaknya Oh dahinya Rasulullah itu hitam karena banyak sujud la, la ini dari mana ceritanya dahinya Rasulullah hitam karena sujud ini. Dahinya Rasulullah itu putih bening. Tidak ada hitam. Itu saking untuk membelani umat Islam yang sebagian dahinya apa? Hitam karena banyak sujud. Sampai oh ini cirinya Rasulullah. Rasulullah itu dahinya hitam. La ilaha illallah ngono direkam live lagi. Oh ini bikin malu, tapi yo mudah-mudahan karena kekhilafan ya. Karena mungkin ndak ngerti, belum apa, belum tahu il, ilmu. Tapi seharusnya kalau belum tahu ilmu yo diem. Ini belum tahu ilmu tapi ngomong iki sing rodok ruwet ini. Nah, sudah. Ya tala'la wajhu mukanya bersinar. Tala'lu al-qamari lailatal badr seperti bulan pas tanggal 15. Ya apa? Bulan pas tanggal 15. Luar biasa kan? Bening luar biasa. Masya Allah. Kekuning-kuningan. Kemudian sinarnya itu dipandang. Tidak menyilaukan tapi bersih. Sampai para sahabat yang lain bilang apa? Pernah pas bulan purnama saya keluar. Ngeliat Nabi Muhammad. Terus saya ngeliat bulan. Kata sahabat tadi apa? Adhunuhu ahsanu minal qamar. Aku kok yakin bulan ini kalah jauh dibandingkan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beruntung perempuan yang jadi Jadi di istrinya. Kalau istri kita ini, aduh, perlu banyak sabar. Elek, kasar, medit, ya Allah. Tapi insya Allah kalau istri sabar masuk surga nanti. Ya. Sudah. Atwalu minal merbu' wa minal masyad, minal Jadi lebih tinggi dibanding orang yang pendek Dan lebih pendek dibanding orang yang tinggi Maksudnya sama Ideal Tidak terlalu tinggi Tidak terlalu pendek Azimul hama Rajilus sya'ri Inin faraqat Aqiqatuhu Farraqaha Wa illa falayujawizu sya'ruhu Syahmata uzunaihi Iza huwa wafaruhu أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى عر أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم أشم hidung yang maaf ya, maaf ya, kayak betet. Apa tahu hidungnya betet? Jadi hidung yang tengahnya ini mentol. Kalau orang tidak memperhatikan Rasul dengan baik, karena cahaya yang keluar dari wajahnya itu sampai dikira hidungnya itu mentol, dikira begitu. Itu namanya apa? Asham. Kesulih ya, jenggotnya lebat, jenggotnya lebat, tidak seperti sekarang, jenggot dimit miti Jenggotnya dibilang apa? Kesebelasan. Kesebelasan. Sahlu al khaddaini al fami Mulutnya besar. Muflaju al asnani Daqiku al masrubati Ka'anna unuqahu Jidu dumyatin Fi safa'il fiddati Mu'tadilul khalqi Badinun kun sawaul was dada dan perutnya rata. Ah ini loh. Dada dan perutnya rata. Dalam hadis yang lain dadanya lebih maju dibanding perutnya. Kita dibalik, dada masuk perut keluar. Ah ini mau mengikuti sunnah Nabi. Kenapa? Mancing, ما شاء الله عريض الصدر بعد ان بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس انور uh, انور المتجرد موصول ما بين اللبه والصره بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين و... واعالي الصدر طويل الزدنين طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمصان الاخمصين مسيح القدمين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال زال قلعا يخطو تك يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب من صبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء تدي lebih sering dingkluk dibanding danga lebih sering apa menunduk dibandingkan mendongak Itu sifatnya Rasulullah. Jullu nazarihi al, -al yasuku ashabuhu wa yabda'u min man laqiya bis salam. Kalau ketemu orang paling duluan salam. Tidak pernah keduluan salam. Kalau ketemu orang apa? Salamnya dulu. Tidak pernah keduluan. Nah ini hadith yang terakhir yang kita baca di pagi hari ini. Dikatakan di sini. Aku bertanya kepada pamanku Hind bin Abi Hala yang sangat pandai menggambarkan sesuatu tentang karakteristik fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku menginginkan agar ia menggambarkan sifat-sifat beliau untukku yang akan aku jadikan pegangan. Maka Hind menjawab Rasulullah itu sangat berwibawa dan sangat dihormati. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Ia lebih tinggi dari orang-orang yang pendek, lebih pendek dari orang-orang yang jangkung. Kepalanya besar, rambutnya ikal, dan rambutnya itu belah tengah. Belah tengah, kadang-kadang disisir juga ke ke belakang. Belah tengah. Masya Allah. Kemudian jika tidak dibelah, maka rambutnya tidak melebihi cuping kedua telinganya apabila apabila beliau menggeraikannya, menguraikannya. Jadi kalau tidak dibelah tengah, kalau pas dibelah tengah, yo sampai ke telinga. Tapi kalau tidak dibelah tengah, dibiarin ke belakang, maka tidak nempel di telinga karena dikumpulkan ke ke belakang. Kulit wajahnya putih kemerahan. Ingat apa dari arti kemerahan? Ketika terkena Matahari karena kulitnya yang putih, dahinya lebar. Jadi dahinya lebar, tidak ada kata-kata dahinya hitam, tidak ada. Dahinya lebar, kedua alisnya panjang dan lebat tapi tidak gandeng di tengah. Alisnya apa? Panjang, tebel, tidak seperti yang sekarang sulam alis, tidak pakai. Ini asli, tapi apa? Tengahnya tidak, tidak nyambung, pisah di tengah. Di antara kedua alisnya ada pembuluh darah yang tampak ketika beliau marah. Subhanallah. Jadi di dahinya ini pas tengah antara kedua alis itu ada uratnya. Kalau Rasulullah marah itu urat keluar. Bisa bayangin enggak? Ada kan orang yang seperti itu ada kan yang ada ototnya di ada uratnya di di dahinya. Rasulullah begitu. Kalau marah itu kelihatan. Hidungnya panjang dan melengkung di bagian tengahnya. Nah, maka melengkung di bagian tengah itu bukan berarti Tengahnya kayak betet, ndak Beliau sangat sempurna. Artinya apa? Bagian depannya itu besar dan itu menunjukkan mancung. Hidungnya bercahaya sehingga orang yang tidak memperhatikan akan mengira hidungnya bengkok. Bengkok artinya apa? Kayak betet tadi, ndak. Jenggotnya banyak dan tebal, pipinya datar, ndak tembem. Eh, hey, Tony <laughs> Pipinya datar ndak tembem. Kita kabeh tembem. Ini. Tembem semua ini. Siapa yang ndak? Ayo tembem. Antum, antum enggak. Edi, edi, lumayan mulai tembem. Eh, Pak Roni ndak, Antum, antum ya roto ndak bagus. <tid> Ustadz Doni Masya Allah tembem sekali. Pipinya apa? Lurus, ndak ndak tembem. Kemudian mulutnya lebar dan giginya berjarak. Jadi giginya itu ndak rapat, tapi ada apa? Ada sela-selanya, giginya Rasulullah. Bulu dadanya halus bulu dadanya halus lehernya seperti batang perak murni yang indah jadi lehernya itu kayak perak karena lehernya Rasulullah panjang jadi kelihatan dari jauh itu kalau beliau pakai baju itu lehernya seperti perak yang berkilauan Subhanallah sampai seindah itu kemudian tubuhnya proporsional gemuk ideal perut dan dadanya rata bahunya lebar, tulang sendinya besar, dadanya bidang. Ayo, dada bidang itu apa? Jadi dadanya itu bidang, jadi kelihatan. Jadi dadanya itu bentuknya kelihatan, tidak seperti kita, gabung di perut. Jadi dadanya itu apa? Bidang. Kemudian, bagian tubuh yang tidak tertutup pakaian bersinar terang. Ada bulu halus membujur segaris dari dada ke pusarnya, di luar itu dada dan perutnya tidak berbulu. Nah selain garis lurus tadi tidak ada bulu yang lain. Di bagian dada dan perutnya. Lengan, bahu, dan pundaknya berbulu. Tapi ingat bulunya bukan tebel, tapi bulu apa? Tipis. Lengannya panjang. Lengannya ini. Lengan itu mulai siku sampai. Uh, mulai siku sampai pergelangan tangan. Ini panjang. Lengannya panjang. Kemudian eh, telapak tangannya lebar, tangan dan kakinya tebal dan kekar, jari-jemarinya panjang, telapak kaki bagian tengahnya melengkung. Apa? Telapak kaki bagian tengah melengkung itu apa? Coba telapak kaki kita kan ada ada melengkungnya. Nah itu punya Rasulullah melengkungnya tidak terlalu. Telapak kakinya di bawah telapak kakinya ada eh, melengkung, tidak menempel ke tanah jika berjalan punggung kakinya rata sehingga apabila disiram air langsung hilang punggung kaki ini kalau kita kan punggung kaki kan langsung mentol kalau pakai sandal wangil sepatu golek merek golek cari ukurannya susah. gara-gara kakinya kecil tapi melengkung nah kemudian Apabila disiram air maka langsung hilang, apabila berjalan mengangkat kakinya dengan kuat dan condong ke depan. Jadi kalau jalan itu gak kayak orang lemes, kerasa, kresek, melaku itu muni. Syak, syak. Ketarik, kayak tidak makan 20 bulan. Jadi kalau ke jalan itu kakinya diangkat, prok, prok, prok gitu. Dan condong ke depan seperti orang yang berjalan ke bawah. Kemudian cara berjalannya tenang, tenang, tidak gerasa gerusuk. Langkahnya lebar, kasih penjelasan, lebar di sini bukan tason nu'ah. Tasonu itu apa? Lebarnya itu bukan digai-gai. Uh, diambak-ambak no. Tapi karena memang bentuk tubuh beliau yang bagus, maka kakinya juga lebar. Jika berjalan cepat seperti menuruni lereng, jika menoleh, menoleh dengan seluruh badannya, ini adab tadi ya. Matanya selalu menunduk, lebih sering memandang ke arah bumi, daripada mendongkak ke atas langit, selalu memandang dengan penuh perhatian. Jadi kalau ngeliat itu, bukan ngeliat basa-basi, hmm, tapi perhatian, ketika berjalan beliau berada di belakang para sahabatnya dan beliau yang memulai mengucapkan salam kepada setiap orang yang ditemui. Ini sementara yang kita baca ada 9 hadis, ada 8 hadis. Nanti sisanya kita baca pada pertemuan berikutnya. Nanti insya Allah pukul 9 sampai pukul 10.30. Untuk teman-teman yang iktikaf, saya harap sebelum jam 9 sudah di masjid. Jadi sekarang silakan sholat syuruk, kemudian istirahat, lalu nanti jam setengah sembilan persiapan, jam sembilan kita mulai kembali. Jazakumullahu khairan kathiran wa barakallahu fikum, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, dan pendengar RDS 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, itu yang kami sampaikan di pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.